Nah, Bung Ropan, gimana nih kans Indonesia nih sekarang di semifinal, terutama di SEA Games ini, di sepak bola. Terutama untuk U23 ini ya, Bung Ropan. Mungkin bisa di... Ya, kalau bicara peluang kita, ya pasti saya berharap bahwa kita bisa lolos ke final. Karena kita bisa mengulangi apa yang kita lakukan ketika kita bertanding pada 3 tahun lalu atau 2019 di SEA Games Manila. Kita kan menang 2-0 di situ. Oh ya, Dan waktu itu Thailand nggak menang berkutik itu. sama sekali. Jadi saya Di rasa kandang, kalau bicara iya. peluang, peluang kita masih terbuka. Karena pemain-pemain yang dari SEA Games Manila itu ada hampir ada semua. Ada Egy, ada Witan Sulaiman, walaupun Asnawi tidak bermain. Radil Hamdani juga, Ramdhani juga ada. Ya, ada Firsa, Andika juga ada waktu kita menang 2-0 di Manila. Jadi kesempatan itu ada buat kita untuk bisa mengalahkan. Yang penting mental kita harus kuat. Kita nggak boleh panik bermain, harus lebih sabar. Kemudian kita kuat, jangan kita keder dulu melawan Thailand. Karena Thailand selama ini sulit kita kalahin. Sebelum masuk lapangan udah kalah duluan. Nggak boleh itu. Mental ya. Nggak boleh terjadi tuh. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.